بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حاضرين dan hadirat rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bersyukur dapat meneruskan lagi pengajian tafsir Al-Quranul Karim yang pada pagi ini kita akan tafsirkan surah Al-Ikhlas. Sebelum ayat ini kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Demikianlah terjemahan surat Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat ini. Dan surah Al-Ikhlas ini termasuk salah satu surah yang sangat penting dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, bagus kita beri perhatian, sebab surah inilah yang paling berperanan atau sebagai sebab utama Yusuf Islam masuk Islam, Cat Stephen masuk Islam, karena konsep ketuhanannya yang begitu murni yang tidak ada dalam agama-agama lain. Sebab ketika beliau ditanya oleh ABC, Australian Broadcasting, apa yang membuat kamu begitu tertarik dengan Islam, beliau jawab, karena konsep ketuhanannya. Bolehkah kamu merujuk pada mana-mana dalam Quran menyebut perkara itu? Lalu dia pun membaca surat Al-Ikhlas. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, ini bermakna Cat Stephen dia memahami apa yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Betul tak? Membuat kita akhirnya menjadi minat atau mendorong kita bila kita faham apa yang kita baca. Makna perkataan Ahad maknanya Esa, pada zatnya. Dia tidak tersusun daripada bahan-bahan kebendaan dan tidak pula daripada bahan-bahan yang bukan kebendaan. Sebab Allah bukan jisim. Keesaan Allah tidak menerima penambahan dan tidak pula menerima pengurangan. Itu makna Ahad. Sedangkan perkataan As-Samad
yang maha memenuhi segala keperluan atau hajat umat secara berterus-terusan. Sifat yang terkandung di dalam namanya tersebut, yakni nama As-Samad, menyanggah sekeras-kerasnya dakwaan kaum musyrikin Arab dan puak-puak yang seumpamanya tentang adanya orang tengah atau perantaraan antara manusia dengan Allah. Kita sepatutnya minta rezeki atau apa saja hajat perlu pakai perantaraan ke atau direct pada Allah? Direct. Jadi perkataan atau nama Allah As-Samad, bila kita faham dengan makna yang sebenar, menolak dakwaan adanya orang tengah di antara kita dengan Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah iktiraf ada orang tengah, tetapi antara Allah dengan hamba-hambanya. Tetapi dari hamba-hamba kepada Allah tidak ada orang tengah, tapi daripada Allah kepada hambanya atau umat manusia ada orang tengah tak? Ada, iaitu para rasul. Sebab Allah tidak menyampaikan pesanannya directly kepada setiap individu hamba-hambanya. Jadi orang tengah kita hanya iktiraf jika dari Allah kepada kita, tetapi dari kita kepada Allah tidak ada orang tengah. Sebagaimana fahaman orang-orang yang berfahaman keberhalaan. Lam yalid maknanya dia tidak beranak. Penafian ini mengandungi makna bahawa dia tidak memerlukan kepada penolong, karena tidak terdapat sedikit pun persamaan jenis antara dia dengan selainnya. Sebab bila Allah boleh beranak, mesti anak Allah dari jenis Allah. Betul tak? Sebab Allah tidak ada yang sejenis dengannya. Sedangkan lam yulad, dia tidak diperanakkan. Nah, ini pula mengandung penafian makna, mengandungi makna dia maha qadim, maha awal, bukan baharu, dan tidak ada yang mengawali kewujudannya. Jadi bila disebut Allah tidak diperanakkan, ia tidak memerlu datuk, nenek, ibu dan ayah. Sebab bila Allah diperanakkan bermakna ada yang mengawali kewujudan Allah. Betul tak? Jadi tidak ada kadimnya Allah, karena Allah wujud sejak azali. Apalagi kita sama-sama maklum kewujudan Allah tidak diawali daripada tiada, dan kewujudan Allah tidak diakhiri dengan kebinasaan. Itu sebabnya ia mengandung, ia diisyaratkan oleh lam yalid wa lam yulad. Sedangkan kufuan yang terdapat pada ayat yang terakhir maksudnya serupa atau setara, setanding, semisal. Itu sebabnya ada istilah dalam perkahwinan, oh, pasangan A dan B itu kufu. Kufu maknanya sepadan. Tapi kita kena ingat, kufu yang diiktiraf oleh ulama fiqh dalam Islam adalah agama dan akhlak. Bukan suku, bukan keturunan, bukan bangsa, bukan. Oleh sebab itu, orang yang berketurunan anu kononnya tak layak kahwin dengan orang yang tidak berketurunan serupa. Nah, Islam tidak iktiraf itu. Itu hanya sifat fanatik dan ta'asub yang keterlaluan mendakwa kononnya ia dari golongan tinggi. Nah,
Kufu yang dituntut dalam agama yaitu faktor agama dan akhlak. Masalah kecantikan, masalah kebangsawanan, masalah kedudukan itu bukan ukuran. Begitu juga kekayaan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk meminang untuk Zainab binti Jahash, seorang wanita bangsawan ketika itu, untuk anak angkatnya Zaid bin Haritha yang berasal dari hamba abdi. Akhirnya terjadi juga perkawinan. Itu bukti bahawa keturunan bukan ukuran. Baik, berikutnya munasabah surah. Apa munasabah surah ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Masad, Tabbat Yada Abi Lahab? Kalau di dalam surah sebelumnya, yakni Al-Masad, Abu Lahab dan kaumnya menentang keras ajaran tauhid la ilaha illallah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ingat lagi, Ustaz ada sebut dua minggu lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan khalayak ramai di Mekah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kamu akan berjaya. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul tak? Betul. Dengan mengucap la ilaha illallah, kita mesti akan berjaya. Di dunia, orang yang ucap la ilaha illallah tak boleh dibunuh. Dan di akhirat, orang yang ucap la ilaha illallah dijamin masuk syurga. Betul tak? Ini maknanya, la ilaha illallah membawa kejayaan dunia dan akhirat. Tetapi hadirin dan hadirat, ucapan Nabi itu disanggah oleh pakciknya Abu Lahab. Taballaka ya Muhammad, alihaza jama'tana, celaka engkau hai Muhammad, apakah disebabkan ingin mengatakan ucapan itu kami engkau himpunkan di sini? Maknanya Abu Lahab setuju tak? Tidak. Nah, maka pada surah berikutnya, yaitu surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang konsep keesaan yang tiada taranya. Ini sungguh tepat kalau kita katakan Cat Stephen tadi betul-betul mengambil kira tentang kemurnian akidah tauhid yang tergambar di dalam surah Al-Ikhlas. Nama-nama surah. Jadi Al-Ikhlas ini, ia bukan saja nama, satu-satunya nama untuk Qul huwallahu ahad. Selain namanya surah Al-Ikhlas, dia dinamakan juga dengan nama-nama lain seperti Suratul Tafrid. Tolong ikut. Suratul Tajrid. Suratul Tauhid. Suratul Najah. Suratul Asas. Suratul Wilayah. Suratul Ma'rifah. Suratul Jamal. Suratul Nisbah. Suratul Mani'ah. Suratul Muhdarah. Suratul Munaffirah. Suratul Bara'ah. Suratul Nur. Masya Allah, banyak namanya. Ada berapa semuanya selain ayat ikhlas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan ayat ikhlas. Dia hampir sama dengan nama-nama surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah nanti insyaAllah sambungan setelah Al-Falaq, An-Nas. Kita mula dari awal kan? Ya. Surat Al-Fatihah insyaAllah kita akan belajar juga punya paling kurang 12 nama. Ada banyak persamaan. Suratul Asas juga. Asas maknanya basic. Al-Fatihah namanya sama juga. Al-Ikhlas juga Al-Asas. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang untuk memuji Tuhan. Itu Al-Fatihah. Ummul Kitab, Ummul Quran, Surat Al-Hamdu, Surat Al-Kafiyah, Surat Asy-Syafiyah dan lain-lain. Jangan sebut sekarang, nanti tak hadir pula dalam pelajaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau Ustaz boleh terjemahkan supaya kita faham, Suratul Tafrid dari kata Farid, satu-satunya, itu maknanya Tafrid, istimewa. Dia lebih kurang dengan makna At-Tajrid. Tajrid ini maknanya murni. Murni karena konsep akidah yang ada di dalamnya murni. At-Tafrid istimewa, At-Tajrid murni. Suratul Tauhid, semua kita tahu, mengesakan Tauhid. Suratul Najah, Suratul Najah maknanya terselamat atau terhindar. Tentu saja maksudnya terhindar dari neraka. Suratul Asas, asas maknanya asas, basic. Suratul Wilayah, apa makna, tak, jangan tambah persekutuan. Suratul Wilayah, boleh surat Al-Wilayah. Al-Wilayah mengandung makna yang banyak. Boleh mengandung makna dekat, boleh mengandung makna perlindungan, boleh mengandung makna pimpinan wilayah. Dari kata wali, wali kan mengandung makna dekat. Sebab di antara mengapa namanya surat Al-Wilayah, siapa yang betul-betul mengamalkan kandungan surat Al-Ikhlas, ia layak jadi wali Allah. Sampai begitu dikatakan. Sebab syarat untuk jadi wali Allah dua saja, iman dan taqwa. Suratul Ma'rifah, yaitu surat mengenal Allah. Jadi kalau tidak kenal Allah, pahami sajalah kandungan surat Al-Ikhlas. Itu maknanya, Suratul Ma'rifah. Suratul Jamal, Al-Jamal maknanya indah. Dari kata Jamil. Suratul Nisbah, yaitu surat nisbah, yaitu nasab. Nasab maknanya salasilah atau susur galur keturunan, ya asal usul. Nisbah diambil dari kata nasab. Nasab kan keturunan. Sebab nanti mengapa ayat ini dinamakan An-Nisbah? Sebab orang-orang kafir bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ansib lana rabbak, tolong kamu nisbahkan pada kami tentang Tuhanmu. Dari tembaga kah, dari emas kah, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya? Kan itu maknanya bertanya tentang dia punya nisbah. Tidak dikaitkan dengan siapa Tuhan tu. Tidak dikaitkan dengan emas ke, dengan bapaknya. Kalau bapaknya, bapaknya siapa? Dikaitkan mak, maknya siapa? Kalau dia ada anak, anaknya siapa? Itu makna nisbah. Nasab, keturunan atau asal-usul. Suratul Mani'ah. Mani'ah, mani'ah maknanya penghalang kita daripada azab
kubur dan azab neraka. Itu mani'ah. Kan kita dulu ada belajar syafaat mamnu'. Mamnu' maknanya apa? Dilarang. Jadi mani'ah melarang atau menghalang. Surah yang boleh menghalang kita daripada masuk neraka atau azab kubur. Surat Al-Muhdarah. Al-Muhdarah maknanya dihadiri. Dihadiri. Karena bila surat Al-Ikhlas dibaca, para malaikat akan menghadiri bacaan kita itu, akan datang malaikat mengerumuni orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Munafirah. Al-Munafirah maknanya mengusir, mengusir syaitan. Al-Munafirah maknanya surah yang mengusir. Yang dimaksudkan mengusir apa? Syaitan. Itu sebabnya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Adab dalam berdakwah, yassiru, permudahkan orang. Wa la tu'assiru, jangan kamu persulit-sulitkan orang yang kamu dakwahkan. Qarribu, approach, rangkul, dekati. Wala tunaffiru. Nah, munaffirah ini, wala tunaffiru. Jangan buat orang jadi lari dari Islam. Jadi munaffirah ini mengusir. Nah, ini. Qarribu wala tunaffiru. Rangkul orang. Jangan buat orang jadi bertempiar lari. Jadi munafirah mengusir, jangan usir. Munafirah ini surah yang mengusir. Surah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah maknanya surah berlepas diri. Dulu kita telah belajar bab yang terakhir daripada akidah dua, yaitu wala dan bara. Masih ingat? Alhamdulillah. Wala dan bara, ibu-ibu, bila balik juga bapa-bapa baca bab wala dan bara. Bab tersebut terus terang saja dalam pelajaran tauhid secara tradisional tidak banyak didedahkan oleh guru-guru kita. Padahal akidah wala dan bara sangat mustahak. Ini surat Al-Ikhlas ini dia mengandung wala dan bara. Wala maknanya cinta, sayang, kasih. Bara maknanya benci, menolak. Dengan kata lain, wala isbat, bara nafi. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, sempurna tak tauhid seseorang yang hanya wala tetapi pada masa yang sama mereka tidak bara? Tak sempurna. Dengan kata lain, sempurna tak ketauhidan seseorang yang hanya mengaku Allah Tuhannya tapi pada masa yang sama ia tidak menafikan Tuhan-Tuhan lain? Tak akan sempurna. Itu sebabnya datangnya kalimat tauhid dengan bara dan wala. Bara, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kan itu maknanya kita berlepas diri daripada semua Tuhan. Betul tak? Illallah, melainkan Allah. Itu namanya isbat atau wala. Yang kita hanya cinta Allah. Terhadap Tuhan-Tuhan lain selain Allah, semua kita benci. Benci kepada semua Tuhan selain Allah, itu namanya bara. Illallah, mengaku hanya Allah Tuhan kita, itu namanya wala. Dapat faham, Bu? Oleh sebab itu, akidah wala dan bara sangat mustahak dalam Islam.
Itu sebabnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukakanlah pendengaran bayimu yang baru lahir jolong-jolong sekali dengan la ilaha illallah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya sebelum ia menghembus nafas terakhir la ilaha illallah, garanti masuk syurga. Betul tak? Bukan hanya Allah sahaja, tak? La ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah ada tak bara dan wala? Bahagian mana baraknya? La ilaha, yaitu penafian. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan sangat. Dan tolong ibu-ibu dan bapak-bapak, bila berjalan bersama anak ke, sama cucu cicit ke, bila melintasi rumah-rumah ibadat non-muslim, ajak anak cucu sebut la ilaha illallah. Kalau dia tanya, beritahu Nabi Muhammad suruh nak. Sebab ini bagi kita Tuhan-Tuhan yang kita mesti tolak. Sebab Tuhan kita Allah sahaja. Tempat ibadat kita masjid. Ini tempat mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita tak boleh terima ini. Tak boleh akur. Itu sebabnya Nabi suruh sebut la ilaha illallah setiap melihat rumah ibadat non-Muslim. Dapat faham ke? Itu sebabnya dalam hadis yang lain Nabi sebut, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Renew imanmu dengan la ilaha illallah. Bila lihat saja rumah-rumah ibadat orang kafir, berhala ke, tokong ke, kuil ke, gereja ke, la ilaha illallah, sambil isyaratkan satu telunjuk ke atas. Begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin dan hadirat, itu makna al-bara'ah. Dan yang terakhir sekali dengan namanya An-Nur. Nah, selain daripada surah An-Nur, Al-Ikhlas juga dikatakan sebagai An-Nur. Baik, fadilat surah. Yang pertama sekali, bila dibaca sekali surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas ini dibaca satu kali, seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau surah ini dibaca sebanyak tiga kali, seolah-olah pahala atau ganjarannya sama dengan kita membaca Al-Quran hingga khatam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, ayajuzu ahadukum ayaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya rasulullah faqala Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an. Adakah di antara kamu yang lemah atau tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka mereka, para sahabat, merasa payah berbuat demikian. Lalu mereka berkata, siapalah di antara kami yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah? Maknanya, ucapan Nabi, adakah di antara kamu yang lemah atau tidak mampu membaca 10 juzuk? Seolah-olah begitu kan? Ya, sepertiga Quran, maknanya 10 juzuk. Sahabat merasa keberatan, siapalah di antara kami yang mampu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Ikhlas, yaitu Allahul Wahidus Samad, dia memberi isyarat surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, bila kita membaca surat Al-Ikhlas, kita berhak masuk syurga. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Inni uhibbu hadhihi surah."
Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya saya mencintai surah ini. Qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tolong ikuti. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepadanya yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Maknanya sebagai penyebab orang tersebut masuk syurga ialah karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas. Ada riwayat lain yang agak panjang, bunyinya begini. Pada suatu hari, suatu perkampungan mengadu kepada Rasul tabiat imamnya. Bila menjadi imam setelah Al-Fatihah ia baca surah dan dia kepilkan dengan surat Al-Ikhlas setelah surah tersebut. Umpamanya setelah Al-Fatihah Ad-Duha. Setelah Ad-Duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Baru rukuk. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah umpamanya alam nasyrah. Setelah alam nasyrah wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sambung dengan qul huwallahu ahad. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh panggil imamnya. Begitu imam ditanya, aku difahamkan kamu membaca surat Al-Ikhlas setelah setiap kamu membaca surah-surah lain dalam rakaat-rakaat salatmu. Jawab imam, memang benar wahai Rasul. Rasul menasihatkan, kalau ingin baca surah Al-Ikhlas, surah Ikhlas sahaja. Kalau baca surah lain sahaja. Apa jawab imam? Ya Rasulullah, saya lebih suka resign dari imam. Kalau saya tidak dibenarkan berbuat begitu. Dapat faham? Maknanya dia tidak baca juga. Rasulullah tertarik lalu bertanya, apa yang menyebabkan kamu begitu dengan surat Al-Ikhlas? Dia jawab, saya sungguh cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ah, ini jawaban Nabi. Cintamu pada surat Al-Ikhlas menjamin kamu masuk syurga. Dapat faham? Jadi maknanya dengan rekomen Nabi itu, kita boleh tak? Ya. Ustaz pernah ke Singapura beri ceramah. Ketika itu imam maghribnya membaca macam cara imam tadi baca. Setelah satu surah umpamanya Asy-Syamsi ke Al-Ikhlas. Kemudian surah kedua juga macam itu. Jadi bagi kita yang faham sudah tak jadi masalah, betul tak? Ini perlunya pendedahan. Apa saja yang datang dari Rasul perlu didedahkan sehingga kita tidak dengan mudah menyalahkan orang lain, betul tak? Orang itu beramal, ada ilmu. Kita kalau tidak kan jadi salah-salah mufarakah. Apa imam ini? Tak pernah saya baca seumur hidup, tak pernah saya dengar. Nah, istilah tak pernah ni bu, ini yang bahaya ni. Seolah-olah mentang-mentang sudah umur 50 tahun dalam Islam, semua kehendak Islam dah ada dalam kepalanya. Malah kita jika kita banding-bandingkan, karena keislaman kita banyak cenderung kepada Islam warisan. Banyak macam mana pun kita dah gali tentang Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan kehendak Islam yang kita belum ketahui lebih banyak daripada yang kita telah ketahui. Betul tak? Apalagi baligh umur 50. Baligh dalam pengertian barulah mau menekuni dengan serius. Baru mau menekuni majlis agama. Betul tak, Bu? Maknanya kita akui. Di sini perlunya kita terus-menerus. Jadi tepat tak kalau Nabi kata, tuntutlah ilmu sejak buayan hingga masuk lubang lahat? Yes. Sungguh tepat.
Baik, sebab turun surah daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, katanya orang-orang musyrikin Mekah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ansib lana rabbak. Ya Muhammad, khabarkanlah kepada kami nisbah atau salah silah keturunan Tuhanmu." Lalu sempena pertanyaan itu, maka turunlah surat Al-Ikhlas. Macam yang Ustaz katakan tadi, itu sebabnya surah ini dinamakan suratun nisbah, surah nisbah. Karena mereka minta ansib lana, nisbahkan kepada kami tentang Tuhanmu. Qatadah Ad-Dahhak dan Al-Muqatil berkata, telah datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sif lana rabbak, nyatakanlah kepada kami sifat-sifat Tuhan kamu, wahai Muhammad. Allah telah menyatakan sifatnya di dalam Taurat. Oleh itu khabarkanlah kepada kami daripada bahan apa dia diciptakan, apakah jenisnya, adakah dia dibuat dari emas, tembaga atau perak, adakah dia makan atau minum, dari siapakah dia mewarisi dunia ini, dan kepada siapakah dunia ini akan diwariskannya." Sempena pertanyaan itulah, maka surah ini diturunkan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah agar menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin dan Yahudi tadi dengan mengatakan qul. Nah, faedah qul ini ibu-ibu, supaya orang-orang kafir, sama ada musyrikin Yahudi dan Nasrani, tidak mendakwa itu dari ucapan Nabi. Qul ini kan maknanya Nabi yang disuruh. Siapa yang suruh? Allah. Jangan tanya nisbah Tuhanku, siapa bapaknya, siapa anaknya, dia dibuat daripada apa. Qul, katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, dia itu Esa. Nah, sekarang kita masuk ke bab tafsiran ayat, yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maksud ayat, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang bertanya kepadamu tentang sifat Tuhanmu dan nisbahnya atau asal-usulnya, bahwa dialah Allah yang Maha Esa, yakni dia Esa pada zatnya, dia Esa pada sifat-sifatnya, dia Esa pada perbuatan-perbuatannya, tiada sekutu baginya, tiada bandingannya, tiada yang serupa dengannya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang Maha Esa. Betul tak hadirin dan hadirat? Kalaulah begini makna ahad di sisi Allah, beza tak dengan konsep ketuhanan di kalangan orang Nasrani Kristian? Dengan fahaman Trinity, Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Itu sebabnya Ustaz pernah diberitahu orang-orang Kristian di Indonesia pernah menuntut dari kerajaan supaya dihapuskan surat Al-Ikhlas. Untuk konteks Indonesia yang punya rukun negara Pancasila, yang memperakui lima agama, bukan agama Islam, agama resmi Indonesia, Islam salah satu daripada Katolik, Protestan, Hindu, Hindu Bali. Betul tak? Dia ada Hindu Bali lagi, Buddha. Oleh sebab itu adanya surat Al-Ikhlas menyinggung kami orang-orang Kristian. Tapi alhamdulillah, usaha itu tak akan mungkin berhasil. Tak akan mungkin. Sebab umat Islam membantah sekeras-kerasnya. Sebab hadirin dan hadirat, betul tak bila kita memahami makna Al-Ahad
kita tidak boleh terima konsep Trinity. Ya, dah jelas. Itu sebabnya Ahad ini di antara ciri-ciri maknanya, kalau ini wahid, sebab apa? Dia menerima pengurangan. Kalau dibuka tutupnya ini, dia jadi wahid juga. Bila gelung ini dikeluarkan, dia wahid juga. Bila dicurah airnya, wahid juga. Tapi Ahad tidak. Ahad Esa atau tunggal yang tidak menerima penambahan dan pengurangan. Pen kita wahid. Buka tutupnya, dibuka isinya, tinggal sarung, wahid juga. Betul tak, Bu? Ditambah, 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 wahid. Wahid yaitu satu yang boleh menerima penambahan dan pengurangan, sedangkan Ahad satu yang tak menerima penambahan dan pengurangan. Itu sebabnya tidak disebut Qul huwallahu wahid. Dapat faham? Di situ rahasianya. Perkataan Al-Ahadu adalah esa atau tunggal di dalam makna Al-Munfarid bil makna, yaitu tunggal dalam makna. Tidak ada satu pun yang boleh menandinginya. Maaf, Ustaz ada terlupa tulis ini dalam kurungan ini. Asal perkataan Ahadun, ini. Dalam itu sebenarnya ada Ahad. Qul huwallahu Ahad. Asal perkataan Ahad menurut pakar ilmu nahu bahasa Arab adalah Al-Wahad. Asalnya adalah Wahad. Kemudian huruf waw, Wahad itu waw ditukar menjadi huruf hamzah, yaitu alif yang di atasnya ada hamzah. Jadi daripada Qul huwallahu Wahad menjadi Qul huwallahu Ahad. Ini itu sebabnya biasanya yang kita selalu sebutkan wahid, dia berasal dari wahada. Wahada yuwahidu tauhid. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, membuktikan bahawa alif pada Ahad itu adalah waw, yaitu perkataan tauhid. Kita tak sebut dengan ta'hid. Ta'hid, ta alif di atasnya ada hamzah, jadi ta'hid. Sebab dia berasal dari wahada yuwahidu tauhid. Fassara yufassiru tafsir. Jawada yujawwidu tajwid. Jadi wahada yuwahidu tauhid. Kita tak sebut ta'hid. Kalau ta'hid berasal dari ahada yu'ahidu ta'hid. Dapat faham? Faham lah itu. Sebab kalau tak faham menangis. Kalau ketawa tu faham lah mana. Nah, sekedar kalau ada orang tanya nanti mengapa, kita boleh jawablah sikit-sikit. Ustaz lebih suka begitu. Apa yang Ustaz dapat dari mana-mana reference sebagai tambahan pengetahuan, masuk saja. Betul tak? Sebab kadang-kadang dia diperlukan. Keesaan atau Al-Ahadiyah adalah ciri-ciri khas yang terdapat hanya pada Allah sahaja. Dia esa dalam kesempurnaan Al-Kamal. Dia memiliki nama-nama yang baik Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang maha tinggi As-Sifatul Ulia serta perbuatan-perbuatan yang maha suci Al-Af'alul Muqaddasah. Tiada tandingan atau tiada yang setara dengannya dalam semua aspek dan sudut.
Syekh Al-Marari berkata, Allah Maha Esa atau Tunggal dan Maha Suci Dia daripada susunan atau At-Tarkib. Allah itu Maha Suci daripada tersusun-susun, macam yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau Wahid itu, ada kemungkinan dia tersusun-susun. Betul tak? Sesuatu. Ini satu, tapi dia tersusun-susun dari kertas-kertas. Betul tak? Kita boleh ambil satu daripadanya, dikurangi atau ditambah jadi satu juga. Allah adalah Esa yang tidak terdiri daripada susunan. Dapat faham? Atau at-ta'addud atau bilangan. Dia Maha Suci. Maha Suci maknanya terhindar. Bersih, itu makna Maha Suci daripada susunan dan bersih daripada bilangan. Karena berbilang-bilang di dalam zat pasti akan menuntut sifat saling memerlukan dan pasti akan membawa kesan kepada sifat saling berhajat kepada yang lain. Betul tak? Hadirin dan hadirat, betul tak manusia terdiri daripada susunan? Sesuatu yang apabila terdiri daripada susunan mesti menuntut kepada saling hajat menghajatkan, saling perlu memerlukan. Badan yang satu ini tak boleh berjalan tanpa kaki. Badan yang satu ini tak boleh mengambil tanpa tangan. Badan yang satu ini tak boleh melihat tanpa mata. Badan yang satu ini tak boleh berkata-kata tanpa lidah dan mulut. Badan yang satu ini tak boleh mendengar tanpa telinga. Dia saling memerlukan. Badan yang satu ini tidak boleh hidup dengan selesa tanpa buah pinggang, tanpa hati, tanpa jantung, tanpa alat penghadam. Betul tak? Maknanya kita terdiri daripada zat yang tersusun. Nah, kita hendak compare, Allah tidak begitu. Dapat faham, Bu? Itu dia makna Ahad. Jadi kita hendak jelas pun susah, kecuali dengan contoh tadi. Dapat faham, Bu? Allah tidak begitu. Itu makna Ahad. Ustaz ulang sekali lagi. Ah ya, kita dah faham makna Esa Ahad itu dengan makna tidak tersusun dan tidak berbilang. Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terjemahan tradisional atau terjemahan klasik, Tuhan tempat meminta. Kita selalu dengar begitu kan dari kecil-kecil. Allahu Samad. Allah tempat meminta. Memanglah. Kalau dia adalah sumber segala-galanya, apa saja hajat kita, problem kita, semua mengadu kepadanya sahaja. Lalu wajarlah kepadanya saja tempat kita meminta. Betul tak? Nak minta apa kalau dia tidak dapat memenuhi hajat kita? Nak minta apa? Oleh sebab itu, sebagaimana Ustaz dulu pernah beritahu, Al-Qayyum itu nama Allah. Sifat yang ada dalam Qayyum apa dia? Qiyamuhu binafsi. Begitu pelajaran kita pada sifat 20. Qiyamuhu binafsi. Terjemahannya secara literal, berdiri dengan sendirinya. Cuma untuk anak-anak zaman moden mungkin susah memahami bila diterjemahkan Allah berdiri dengan sendirinya. Padahal makna asalnya, Al-Qayyum, Allah mengurus makhluknya terus menerus tanpa henti. Itu mudah difahami. Lalu diartikan dengan terjemahan klasik, berdiri dengan sendirinya. Agak sulit anak hari ini memahaminya. Betul tak? Dia mengurus cakrawala terus menerus tanpa henti. Kalau henti sejenak saja, akan berbenturan planet dengan planet yang lain. Kalau Allah leka,
Nah, terus menerus tak pernah leka mengurus makhluknya di bumi ke di langit ke, itu namanya qiyamuhu binafsi. Dapat faham? Oh? Jadi as-samad maknanya apa? Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Terbatas yang tergantung pada Allah itu terbatas pada insan sahajakah? Tak, semua makhluk, binatang, jin, malaikat, semua berhajat kepada Allah. Daripada Ikrimah radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud As-Samad ialah zat yang bergantung hanya kepadanya segala makhluk untuk memenuhi keperluan atau hajat serta permintaan mereka. Dan menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas berkata, maksud perkataan As-Samad ialah Maha Tuan, As-Sayyid. Orang Arab bila disebut Sayyid maknanya tuan atau penghulu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu semua nabi dan rasul. Itu sebabnya hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Apa maknanya? Penghulu semua hari. Ramadan Sayyidus Syuhur, penghulu semua bulan. Jibril Sayyidul Malaika, penghulu semua malaikat. Lailatul Qadar Sayyidul Layali, penghulu semua malam dalam setahun. Hari Arafah Sayyidul Ayyam Fisana, penghulu semua hari dalam setahun, dalam seminggu hari Jumaat. Itu sebabnya bila bergabung penghulu segala hari dalam seminggu dengan penghulu segala hari dalam setahun, itu sebabnya haji pada hari itu adalah lebih afdal. Tapi tidaklah pula sampai sama dengan haji tersebut, sama dengan 70 kali naik haji. Itu tak ada hadis tu. Itu hadis orang Melayu, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pandai pula sebut itu haji akbar. Tidak ada asas dari Rasul tentang kelebihan itu. Tapi kita tak nafikan, betul tak bila bergabung antara hari yang paling mulia dalam seminggu dengan hari paling mulia dalam setahun, adalah hari itu paling mulia? Ya, kita tak nafikan itu. Bila berdoa barangkali akan lebih makbul. Itu maksudnya. Jadi As-Sayyid, As-Samad itu dengan makna As-Sayyid sama ada tuan atau penghulu yang maha sempurna ketuanannya. As-Samad juga mengandung maha mulia As-Syarif yang maha sempurna kemuliaannya. Yang maha agung Al-Azimu yang maha sempurna keagungannya. Maha penyantun Al-Halimu yang maha sempurna kesantunannya. Maha mengetahui Al-Alimu yang maha sempurna pengetahuannya. Maha bijaksana Al-Hakimu yang maha sempurna kebijaksanaannya. Maha kaya Al-Ghaniyu yang maha sempurna kekayaannya. Maha perkasa Al-Jabbaru yang maha sempurna keperkasaannya. Dialah yang maha sempurna dalam segala jenis kesempurnaan. Dialah yang maha suci dari segala kekurangan. Dan sifat ini tidak ada yang layak memilikinya kecuali hanya miliknya sahaja. Nah, ini tafsiran Ibnu Abbas. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Ustaz pernah sebutkan tentang kehebatan Ibnu Abbas dalam tafsir surat An-Nasru, Iza Ja'a Nasrullah. Masih ingat lagi? Yaitu sahabat Nabi yang paling pakar dalam Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Dia memahami makna As-Samad ini. Oh, tidak ada tolok bandingannya lah. Kalau Allah itu As-Samad dengan makna Al-Alimu, maha mengetahui, yang maha sempurna kealimannya. Kalau Allah itu As-Syarifu, maha mulia, yang maha sempurna kemuliaannya.
Kalau As-Samad diartikan Al-Hakimu, bijaksana, yang maha sempurna kebijaksanaannya. Nah, ini yang kita katakan At-Tajrid itu. At-Tajrid maknanya murni, murninya luar biasa yang tidak kita dapati dalam surah-surah yang lain. Perkataan As-Samad berasal dari perkataan Al-Qasd. Nah, ini perkataan As-Samad. Mengapa Ustaz As-Samad itu dijadikan sebagai tumpuan hajat manusia? Karena As-Samad mengandung makna Al-Qasdu. Al-Qasdu, Qaf, Sad, Dal, itulah yang dalam bahasa kita maksud, yang menjadi maksud. Maksud itu kan sama dengan tujuan atau matlamat, betul enggak? Yang menjadi tumpuan, tujuan dan matlamat kita, tujuan maksud kita, dia sahaja Allah. Itu sebab Allah bernama As-Samad. As-Samad dengan makna Al-Qasdu, Al-Qasdu dengan makna maksud. Maksud semua yang mengharap adalah Allah sahaja. Dapat faham, Bu? Itu dia kandungan makna As-Samad. Maksud Al-Qasdu ialah maksud, tujuan, matlamat, karena dialah yang menjadi tumpuan, tujuan atau maksud semua makhluk dalam memenuhi keperluan atau apa yang mereka hajatkan. Walaupun kita selalu mendengar Allah tempat kita meminta, tapi makna sebenarnya Allah adalah Tuhan. Apa tadi? Yang menjadi tumpuan hajat segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Adapun lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak, bertujuan untuk menafikan dakwaan orang yang meyakini dia mempunyai keturunan. Karena jika Allah mempunyai keturunan, maka mestilah keturunannya itu terdiri daripada jenis bapaknya. Sedangkan persamaan jenis tertolak dari sisi Allah, karena tidak ada yang serupa dengannya atau tidak ada yang sejenis dengannya. Sedangkan Allah tidak diperanakkan pula bertujuan untuk menafikan bahwa Allah itu baharu, untuk menafikan bahwa Allah itu baru. Padahal tidak ada yang mendahului wujudnya atau keberadaannya. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, lam yalid, dia mengisyaratkan apa? Allah tak ada zuriat, tak ada penerus, karena ia tak memerlukan kepada orang yang akan meneruskan tugasnya. Kita bila ada anak, yang kita sangat harapkan anak kita lah yang meneruskan kerjaya kita, kalau boleh, betul tak? Apabila kita dah meninggal dunia, dialah nanti yang akan handle harta kita. Itu makna lam yalid walam yulad. Dia, yakni Allah, tidak diperanakkan, menunjukkan bahwa Allah bukan baharu. Istilah baharu ini mungkin bahasa klasik ini. Baharu ini selalu dikatakan lawan daripada kidam. Lawannya apa? Kidam ini maknanya wujud sejak azali. Ada tak kewujudan sebelum Allah Azza wa Jalla? Tak ada. Sebab bila kita mendakwa Allah itu dilahirkan, sudah tentulah dia ada mak bapak. Walaupun tidak ada mak bapak,
mesti ada sesuatu. Sebab wujudnya Nabi Adam, walaupun tak ada mak bapak, kan sebelumnya dah ada tanah maknanya untuk menjadikan sebagai bahan penciptaan Adam. Oleh sebab itu, bila ada yang mencipta Allah, bermakna ada zat yang wujud sebelum Allah. Ini penafian yang terdapat di dalam walam yulad. Ar-Rabi bin Anas radhiyallahu anhu berkata, lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan adalah tafsiran daripada As-Samad. Nah, ini menurut Imam Ibnu Katsir, ini adalah suatu tafsiran yang sangat baik. Ini yang kita selalu sebut-sebut dengan Quran, tafsir Quran. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah sebut tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya bila Quran ditafsirkan oleh ayat Quran berikutnya, seperti siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah tafsir daripada siratal mustaqim. Seperti tafsiran al-muttaqin dalam ayat 2 surat al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu maknanya al-muttaqin telah ditafsirkan oleh ayat sesudahnya. Kata Rabi' bin Anas, lam yalid wa lam yulad, dia adalah tafsiran dari As-Samad. Dan Ibnu Katsir, salah seorang pakar tafsir, memberi komen, ini adalah salah satu daripada jenis tafsiran yang sangat baik. Maknanya boleh diterima tak? Boleh. Dia boleh membawa makna itu. Selain daripada makna-makna di atas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, di sini Ustaz ada sedikit kekeliruan. Minta tolong. Walaupun nanti bila Ustaz buat buku, semuanya dah dibetulkan. Cuma takut kalau ada orang yang baca. Perkataan kufuan, nampak bu? Berasal dari perkataan kufuan. Wow, itu ada hamzah di atasnya. Dah betul dah itu. Jangan rubah dulu. Dalam surat Al-Ikhlas kan walam yakul lahu kufuan. Wow, yang bertanwin berbaris di atas, betul tak? Itu dah betul dah. Cuma Ustaz tak katakan macam tadi. Qul huwallahu ahad berasal daripada wahad. Dapat faham oh? Hanya untuk menambah pengetahuan itu saja. Kufuan asalnya kufuan. Kemudian diganti huruf hamzah sepatutnya. Diganti huruf hamzah kepada waw. Yang Ustaz buat ni terbalik. Bukan waw ganti hamzah. Dapat faham? Oh? Tolong ibu-ibu sebelum orang lain baca, mereka yang tak hadir kelas, tentu Ustaz yang kena. Mereka akan kata, Ustaz salah, tapi ini ada kekeliruan. Tolong betulkan. Kemudian diganti huruf hamzah kepada waw. Betul tak? Ibu, tak perlu diganti, mungkin dibulatkan saja, buat saja arrow begitu. Akhirnya menjadilah kufuan. Dah betul dah itu. Akhirnya menjadi kufuan. Menurut Ibnu Jarir, perkataan al-kufu, al-kufu, al-kifa di dalam bahasa Arab dengan makna yang sama, yaitu al-masal, maknanya semisal, atau asyibhu, atau serupa. Walam yakullahu kufuan ahad, Allah tidak serupa dengan satu apapun juga, Allah tidak semisal dengan apapun juga, walaupun maknanya
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Setara, semisal, serupa, itu semuanya boleh. Dia berasal dari kata al-kifa atau kifa'ah. Ustaz teringat pagi tadi Ustaz ada kuliah subuh. Ustaz ada baca satu hadis. Siapa yang menginginkan agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya dimurahkan, hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Man sarrahu ayyutala fi umrihi aw yusa'alahu fi rizqi falyasil rahimah. Falyasil rahimah. Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya dimurahkan, hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Masalah menghubungkan silaturahim terbagi tiga. Ada namanya qati', yaitu memutuskan silaturahim. Orang yang ini tak akan dapat yang ini. Panjang usia tidak, murah rezeki pun tidak. Yang kedua, mukafi'. Ini daripada kafa', kufuan. Apa makna kafi'? Setara, semisal. Apa maksudnya Ustaz? Setara dan semisal dalam konteks silaturahim. Karena saudaranya, cousinnya ke, antinya ke, uncle-nya atau abang adiknya, kakaknya, bila ke Kuala Lumpur datang ke rumahnya, berasal dari Penang. Umpamanya, dia bila datang ke Penang, dia pun ziarahlah. Hanya atas dasar karena cousinnya dulu ziarah dia. Ini maknanya semisal. Itu namanya mukafi', dari kufuan. Dapat faham? Dia rasa terkilan, nanti dia kalau dengar kita sampai di Penang, kita tak ziarah, tak sedap, nanti malu kita. Padahal dia bila ke Kuala Lumpur, datang saja ke rumah. Yang ketiga, wasil. Wasil, ini yang paling tinggi. Wasil maknanya orang yang menyambung. Walaupun orang berkenaan, auntie, uncle, dia punya cousin ke, ingin memutuskan silaturahim dengannya, dia hendak berbaik juga. Ganjaran tadi itu, yang dua tadi, panjang usia dan murah rezeki, hanya untuk wasil, bukan mukafi'. Maknanya kita hanya ziarah atas dorongan, sekedar ndak balas ziarah. Macam balas ziarah itu tidak mendapat fadilat itu. Yang dapat fadilat itu kita yang beria-ia untuk ziarah dia. Dia ziarah kita ke, kita tak kenang itu. Pokoknya dia my uncle, my auntie, my cousin, saya mesti hubungkan silaturahim. Walaupun dia tak mau berbaik, saya ndak jumpa juga. Nah, yang macam itu tu akan mendapat fadilat murah rezeki dan panjang umur. Itu makna kafi'. Sempena ini Ustaz ingin umumkan juga, buku kunci rezeki dah siap dah. Mungkin ada di luar agaknya. Itu satu di antaranya. Ada 10 sebab yang boleh mengakibatkan kita murah rezeki. Bukan panjang umur ya. Panjang umur silaturahim saja. Ada 10 sebab. Ibu-ibu dan bapa-bapa masih ingat tak? Sebab dalam Islam ada berapa macam? Lupa dah? Dah lupa? Ada berapa sebab? Tangan dah sebut. Yes. Ada sebab tabi'i, ada sebab syar'i. Nak murah rezeki? Cantikkan packingnya, dia punya color penutupnya cantik. Penampilannya, package-nya cantik, kemudian kalau susun barang itu cantik, pelanggan ramah dalam dengan klien, dengan pelanggan, itu namanya sebab tabi'i. Sebab syar'i, yaitu sebab dari agama. Dan untuk murah rezeki, ada 10 sebab dari agama yang kita ambil dari ayat Quran dan hadis Nabi. Kan sebab syar'i maknanya yang diambil dari syarak. Ini banyak di kalangan businessman kita
yang hanya tumpukan pada sebab tabi'i sahaja, sebab syar'i tak dihiraukan. Ini yang membuat dia kaya tapi hidupnya tidak diberkati Allah karena tidak seimbang dalam usaha tadi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekedar tidak memahami makna kufuan. Jadi silaturahim tadi ada berapa jenis? 3. Ada yang memutuskan silaturahim. Ini memanglah, kalau tidak tahu apa ganjaran untuk orang yang memutuskan silaturahim, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Mukafi pun tidak cukup. Kita hanya sekedar ziarah, sekedar tidak balas ziarah dia, itu pun tak cukup. Itu sebabnya kalau Ustaz boleh tambah sedikit saja, Nabi pernah bersabda di depan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku sekalian, nanti di akhirat ada orang-orang yang masuk syurga setaraf dengan para nabi dan para rasul, padahal mereka bukan nabi dan bukan rasul. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Boleh dalam satu syurga dengan para nabi dan para rasul padahal mereka bukan nabi dan bukan rasul? Mereka adalah orang yang ingin memutuskan silaturahim dengannya, tapi dia ingin menyambung juga. Ini tadi wasil. Mereka orang yang tidak suka memberi padanya, tapi dia suka memberi pada orang lain. Memang susah lah. Itu sebabnya ganjarannya pun tak kecil, setaraf dengan para rasul dalam syurga. Memang tak mudah perbuatan tersebut. Imam Ibn Kathir berkata, lam yalid walam yulad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, ini Imam Ibn Kathir melihat dari sudut lain pula. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya dia tidak mempunyai anak, itu lam yalid, betul tak? Dan dia tidak mempunyai ayah, itu walam yulad. Dan dia tidak mempunyai istri, itu maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kata beliau berdasarkan firman Allah. Ustaz, perasan ada kelebihan satu muka surat. Sebenarnya ini berulang ya. Ada kesalahan sedikit dalam. Sebenarnya kita langsung saja ke 5. Ada kelebihan tak? Tak ada. Oh, tak ada ya. Oh, ada sebahagian itu ada yang kelebihan berulang, yang halaman 3 itu berulang. Tak apa. Yang 5 ada tak? Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad. Walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Tolong ada pembetulan sedikit. Syai'un itu bukan syai'un, dia syai'in sebenarnya. Wa khalaqa kulla syai'in. Coretkan baris 2 di atas itu, gantikan dengan tanwin di bawah. Itu saja. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dan dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا.
Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Wa qalu takhazar rahman walada. Subhanah. Bal ibadum mukramun. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak. Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hadirin dan hadirat, Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir berkata, perkataan Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa, menafikan pahaman dualisme mazhabul as-sanawiyah, yaitu Tuhan itu berbilang-bilang. Betul tak? Bukan saja berbilang-bilang dari sudut zat, dari segala-galanya. Itu makna qul huwallahu ahad. Perkataan Allahu Samad, Allah menjadi tumpuan harapan hajat semua umat, menafikan pahaman yang mendakwa bahwa ada pencipta selain Allah, padahal tidak ada yang dapat memenuhi hajat dan keperluan makhluk kecuali Allah. Itu makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, menafikan pahaman Yahudi yang mendakwa Uzair adalah anak Allah, dan pahaman Nasrani yang mendakwa Isa putra Maryam anak Allah, dan pahaman musyrikin yang mendakwa malaikat-malaikat anak-anak perempuan Allah. Sedangkan perkataan walam yakul lahu kufuan ahad pula menafikan pemahaman musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan atau sekutu-sekutu Allah. Ini kesimpulannya. Maknanya setiap ayat yang empat itu dia ada matlamat yang tersendiri. Hadirin dan hadirat, inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Dan berikut ini adalah pengumuman. Ada tiga pengumuman penting.